Ayo sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau menyembah dan memuji Dia. Amen. Come on. Let's praise Jesus. Tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk memuji Dia. Come on.
Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ajari kami untuk mengerti isi hatimu Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami lalui saat ini, kami percaya bahwa Engkau sedang membentuk kami untuk menjadi sama sepertimu Kristus. Akan melihat
terjadi. Bersama-sama kita katakan, ubah hati kami Tuhan. Sungguh-sungguh ingin memiliki hati seperti Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Biarlah rohnya yang memampukan kita untuk dapat menjadi seperti Yesus. Sama-sama dengan kita, hadirat-Nya bersama dengan kita. Penyembahan kami naikkan di atas tahta-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Glorious faith.
mercy and your power in our life. We need you, Holy Spirit. Kami butuhkan Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dan mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk berdoa bagi teman-teman kita semuanya yang ada di rumah saat ini dalam segala pergumulan mereka. Mari kita salurkan tangan kita bersama-sama sebagai gereja dan tubuh Kristus berdoa bagi setiap orang dan setiap anggota tubuh kita yang sakit saat ini. Kami berdoa, Tuhan, bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, Tuhan. Mereka yang sedang mengalami segala masalah dalam kehidupan mereka. Baik itu sakit secara ekonomi, secara pekerjaan mereka. Mereka yang mungkin saat ini baru saja di PHK. Atau apapun, Tuhan, masalah di dalam permasalahan mereka dalam kehidupan mereka saat ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bahwa uluran tangan-Mu, Tuhan, cukup panjang untuk bisa menjangkau mereka, Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu pun, nothing is impossible. Bagi-Mu, Tuhan, untuk menjamah dan memulihkan kehidupan mereka. Bahkan mereka akan bangkit dan pulih jauh daripada sebelumnya. Kami berdoa, Tuhan, bagi teman-teman kami yang sedang mengalami masalah dalam keluarga mereka, dalam hubungan dan relationship mereka, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau juga akan campur tangan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil, Tuhan. Kuasa-Mu, Yesus, yang bangkit dari kematian. Kuasa itu pula yang bekerja di dalam kehidupan kami dan membangkitkan hal yang mati di dalam kehidupan kami dan memulihkan, merestorasi kehidupan kami semuanya. Terima kasih, Tuhan, kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada saat ini. I just want to encourage you bahwa di dalam musim-musim seperti ini, teman-teman, ada Tuhan yang peduli di dalam kehidupan teman-teman. Dan ada sebuah kisah yang sangat unik dari dua murid Yesus yang dicatat di dalam Alkitab kita. Ketika dua murid Yesus sedang berjalan ke kota Emmaus. Dan waktu itu dicatat bahwa mereka pada dasarnya sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan di perjalanan itu. Dan dalam perjalanan yang cukup panjang itu sambil mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, ada sebuah hal yang sangat unik dicatat di dalam Alkitab. Bahwa mereka berjalan dengan Tuhan tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Atau tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Sampai kemudian tidak lama sesudah itu mereka duduk di meja makan. Dan kemudian Yesus memecahkan roti, mengucap syukur. Dan waktu itu barulah mereka sadar bahwa itu adalah Yesus yang sedang berjalan dengan mereka. Dan kehidupan para murid adalah orang-orang yang dekat bertahun-tahun spending waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka juga worship God atau menyembah Tuhan. Dan kehidupan para murid itu bukankah itu juga sama dengan kehidupan kita semuanya? Bahwa kita seringkali menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan sekian lama, sekian tahun di dalam kehidupan kita. Dan bukankah sama dengan para murid itu? Para murid itu bukan, mereka tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan mereka tidak mengenal pribadi Yesus. Tetapi mereka dibatasi oleh cara mereka melihat Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya sadar Yesus saat di meja makan. Tetapi mereka tidak sadar Yesus saat berjalan dengan mereka. Dan di dalam badai kehidupan saat ini, dalam coronavirus dan sebagainya, mampukah kita di waktu-waktu saat ini sadar bahwa apakah Tuhan juga sedang berjalan dengan kita saat ini? Ataukah kita terbatas oleh cara pemikiran kita tertentu untuk melihat Tuhan hanya di dalam gedung gereja atau di dalam apapun itu? Dan sadarlah teman-teman bahwa hari ini di dalam badai itu Yesus sebenarnya tidak meninggalkan kita, tetapi Dia juga ada bersama-sama dengan kita. Dan ada satu ayat yang sangat luar biasa di dalam Yesaya 49 ayat 16. Dia berkata seperti ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. This is the good news. Bahwa Tuhan melukiskan engkau di dalam telapak tangannya. Dan di dalam Mazmur 16 ayat 8. Daud juga berkata. Bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ia berdiri di sebelah kananku. Ada sebuah pernyataan yang sangat bagus, yang sangat memberkati kehidupan saya juga. When you cannot trace his hand, trust his heart. Ketika di dalam kegelapan, in the darkness of our life, ketika dalam kegelapan kehidupan kita, ketika kita sulit untuk melihat tangan Tuhan yang sedang memegang kehidupan kita, sulit meraba tangan Tuhan, then trust his heart. And this is the good news hari ini buat kita semuanya, bahwa he cares for you, bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap kehidupan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, let's worship one more time. There's a beautiful song. Your love is powerful, mightyful. The earth will shake. You never leave us, and your power and
and mercy will be great upon us. Kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Let's worship one more time. Your love is powerful. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang baik bagi kami. Pesan-Mu telah disampaikan melalui rekan kami Tuhan, Brother Ivan. Begitu lama kami mengikut Engkau, terkadang kami kurang mengenal Engkau ya Bapa. Terkadang ketika dengan masalah yang begitu besar, tekanan yang begitu berat, kami seakan-akan tidak melihat wajah-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami tetap setia berharap kepada Tuhan, ketika kami tetap setia mengikut Engkau Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tambah-tambahkan iman bagi kami, tambah-tambahkan kuasa bagi kami, tambah-tambahkan berkat bagi kami, agar kami terus semakin kuat bertahan di masa yang sukar ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk semakin lebih lagi diberkati Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, rekan-rekan muda-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan kamu dan dikasih Tuhan. Tuhan baik bagi kita.
Pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan baik bagi kita. Tema kita pada saat siang hari ini bicara mengenai care for your life. Suatu tema yang sepertinya kesannya sangat egois banget gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai care for your life, ada sesuatu yang perlu kita bangun di dalam hidup kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Saya mulai dengan satu cerita, ada seorang anak muda yang masuk di dalam sebuah kampus yang cukup terkenal, lalu kemudian dia juga mendapatkan nilai yang terbaik ketika di wisuda, dia mendapatkan nilai yang cum laude, lalu kemudian setelah 10 tahun berselang, waktu-waktu saat ini, ketika banyak rekan-rekannya berpikir bahwa pemuda ini pasti akan bekerja di luar negeri, paling tidak dia akan menjadi CEO di dalam sebuah perusahaan yang besar, dengan gaji yang besar, tapi justru pemuda ini memilih untuk dia mengabdikan hidupnya, tinggal di sebuah desa yang terpencil, dan mengajar sebagai seorang guru. Ada banyak rekan-rekannya yang mencibir apa yang menjadi keputusannya. Ada banyak rekan-rekan yang bahkan memandang sebelah mata apa yang diputuskan oleh pemuda ini. Banyak yang mengatakan, rugi kamu berpikir seperti itu. Buat apa engkau menguasai 4 bahasa asing jikalau engkau hanya pergi ke sebuah desa terpencil dan mengajar di situ, mengajar anak-anak. Tapi yang sungguh menakjubkan apa yang menjadi jawaban dari pemuda ini. Pemuda ini berkata, sudah banyak yang mengambil jalan hidup seperti itu. Pergi ke luar negeri menjadi CEO di perusahaan-perusahaan terkenal, pergi ke kota-kota besar, tapi siapa yang akan mendidik anak-anak yang di pedalaman? Dan inilah hidup saya, dan saya sangat menikmati hidup seperti ini hari-hari ini. Saya menangkap 2 pesan rekan-rekan kami dari kasih Tuhan. Apa yang diucapkan oleh pemuda ini, bahwa dia telah melakukan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang terdalam dalam hidupnya. Yang pertama bahwa dia telah menemukan tujuan kekal Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua bahwa dia mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Saya mau katakan buat rekan-rekan kaum muda, kita punya potensi yang sama. Kita punya kesempatan yang sama seperti pemuda tersebut. Masalahnya adalah apakah kita sudah menemukan tujuan kekal Tuhan di dalam hidup kita dan apakah hidup kita sudah berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang Alkitab katakan mengenai tujuan kekal Tuhan di dalam hidup kita, para anak muda, serta bagaimana cara kita membangun hidup yang bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Kita akan belajar dari teks WPDA kita hari ini di dalam kitab Amsal, pasal 15, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Yang pertama, di dalam hidup kita, kita mesti harus membuang yang tidak baik, membuang yang tidak baik, lalu kemudian kita isi dengan sesuatu yang bernilai. Rekan-rekan kami yang dikasihi Tuhan, Amsal 15 ayat 15 berkata, hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya sederhanakan dengan bahasa sederhana seperti ini rekan-rekan. Ikut Tuhan itu enak, gak pernah susah. Bawaannya seneng terus, bawaannya gembira terus. Kira-kira asik gak hidup seperti itu? Kita gak pernah susah, kita gak pernah sakit, kita gak pernah punya masalah. Saya yakin kalau hidup orang Kristen seperti itu, banyak yang percaya Yesus, banyak yang terima Yesus, banyak dibaptis, dan banyak yang akhirnya menjadi anak Tuhan. Tapi masalahnya ayat ini gak berbicara seperti itu rekan-rekan kaum muda. Kita justru diminta memberi respon yang benar terhadap situasi-situasi hidup yang gak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita ubahkan. Saya percaya bahwa masalah gak usah diundang, itu pasti datang dalam hidup kita. Yang namanya khawatir, setiap kita membutuhkan sesuatu pasti kita khawatir. Bagi yang ingin cepat menikah, pasti khawatir dengan siapa ya saya menikah. Bagi yang ingin mendapatkan penghasilan, dia akan bingung. Pekerjaan seperti apa yang saya akan lakukan ya? Bagi yang berkumpul dengan keturunan ataupun keuangan, pasti akan bingung. Nah, rasa takut, iri hati, kebencian itu juga merupakan suatu beban yang menghimpit kehidupan kita. Nah, masalahnya adalah mengapa kehidupan orang gak bisa maksimal dalam hidupnya. Mengapa banyak anak-anak muda, generasi muda, keluarga-keluarga muda hari-hari gak maksimal hidupnya. Karena mereka diam saja waktu masalah datang. Tanpa disadari rasa takut, khawatir, kebencian yang didiamkan itu akan mengambil alih, memenuhi seluruh hati kita dan pikiran kita. Ibarat rekan-rekan seperti smartphone ya, HP kita, smartphone ini. Smartphone ini akan cepat penuh kalau kita enggak rajin-rajin menyeleksi.
dan membuang konten-konten yang kurang penting, yang mengganggu pekerjaan kita. HP kita kerjanya gak akan maksimal. Kita gak akan bisa mendownload video-video atau file-file penting yang berkaitan dengan pekerjaan kita, pelayanan kita, pendidikan anak-anak kita. Karena apa? Karena HP kita penuh. Penuh dengan foto orang-orang. Orang-orang makan, orang-orang jualan, dan banyak lagi. Berita-berita yang tanpa kita sadari membebani HP kita sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Demikian juga di dalam hidup kita, ada konten-konten yang perlu dibuang di dalam pikiran dan hati kita. Rasa khawatir, rasa bersalah, kebencian, keraguan, iri hati. Buang itu jauh-jauh dalam pikiran hati kita. Dan downloadlah pesan-pesan janji Tuhan, firman Tuhan, file-file yang membuat hidup kita menjadi maksimal di dalam Tuhan. Karena apa? Karena sifat mereka saling meniadakan satu dengan yang lain. Kalau hati pikiran kita dipenuhi janji firman Tuhan, maka yang khawatir takut-takut semua pada keluar. Tapi ketika kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan rasa takut khawatir, maka kita membuang jauh-jauh janji firman Tuhan di dalam hati pikiran kita. Keputusan ada di tangan kita. Yang punya HP siapa? Saya, rekan-rekan semuanya. Yang punya hidup siapa? Saya juga rekan-rekan semuanya. Di sini saya baru menyadari apa yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yang berkata demikian bahwa jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya menyadari apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita perlu mengeluarkan konten-konten yang tidak penting, konten-konten sampah yang berkaitan dengan kondisi hidup kita, baik itu rasa bersalah karena di PHK, baik itu rasa khawatir bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Baik itu bicara soal keraguan ketika doa-doa kita gak dijawab Tuhan. Baik itu bicara mungkin soal kebencian ketika kita menyadari usaha pekerjaan kita gak jauh lebih baik dengan kompetitor kita hari-hari ini. Dan sebaliknya, kita memenuhi pikiran kita seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Penuhilah pikiran kita dengan pikiran yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Saya mau katakan fokuslah pada kekekalan, karena kekekalan itu yang membawa engkau selangkah lagi menerima mukjizat Tuhan. Ada janji firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang kelima. Dikatakan di situ bahwa Dia, Tuhan, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saya mau katakan sebagai anak-anak muda, kita harus semangat, kita harus kuat, karena firman Tuhan telah mengatakan sebagai masa muda kita, kita akan dipenuhi kebaikan oleh Tuhan. Tapi ada yang mesti engkau lakukan. Ada yang mesti engkau lakukan. Jika engkau menemukan sesuatu yang enggak baik dalam hatimu hari-hari ini, jika kau menemukan sesuatu yang gak bagus di dalam pikiranmu hari-hari ini, buang itu. Izinkan Tuhan masuk dan mengisinya dengan sesuatu yang bernilai. Jika ada kebencian dalam hatimu, buang jauh-jauh. Belajarlah mengampuni. Maka Tuhan akan puaskan kau damai sejahtera. Jika ada keraguan, khawatir dalam hatimu karena doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan, belajar berserah. Maka di situ Tuhan akan puaskan dengan mukjizat-mukjizat yang ajaib dan heran. Jikalau hari-hari engkau iri hati karena usaha atau prestasi orang lain jauh lebih besar dari yang engkau kerjakan, buang itu jauh-jauh dan belajar percaya kepada keadilan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu mukjizat bagi setiap orang ketika dia mau berserah kepada Tuhan. Saya mau saksi rekan-rekan bahwa ketika kami, saya dengan istri kami masuk dalam pernikahan ketiga, dokter mengatakan bahwa kami berdua tidak apa-apa. Karena kami bergumul dengan keturunan anak. Waktu itu dikatakan bahwa dua-duanya harus banyak istirahat. Nah kami bingung rekan-rekan, karena ketika kami menjalani hidup kami, kami menerima keadaan bahwa justru bukannya kami harus istirahat, kami menghadapi banyak kerjaan. Saya sebagai hamba Tuhan, pelayanan saya semakin banyak. Istri saya sebagai seorang guru juga pekerjaan makin banyak. Terus terang ini sebuah hal yang dilematis. Ketika dokter mengatakan kami harus istirahat supaya kami dapat keturunan, tapi sementara dalam dunia sehari-hari kami diperhadapkan pada tuntutan kerja harus jauh lebih besar dari sebelumnya.
Tapi di situ kami belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kami belajar percaya kepada keadilan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata dalam hidup kita. Tepat di dalam usia pernikahan kami yang keenam, Tuhan membuka jawaban doa. Dan kami mendapatkan keturunan. Tuhan akan memberikan kita berkat yang terbaik ketika kita mengisi hidup kita dengan hal yang bernilai. Yang kedua, yang berikutnya, hiduplah bijaksana dan dapat dirasakan. Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Dalam bahasa sehari-hari rekan-rekan berbicara seperti ini kurang lebih. Lebih enak punya uang atau aset sedikit daripada punya uang atau aset yang banyak. Saya pikir ini sebuah hal yang paradoks ya. Sebuah hal yang aneh dimunculkan oleh firman Tuhan. Saat banyak orang mengagung-agungkan kekayaan yang mampu membeli segala-galanya. Bahkan melalui kekayaan itu bisa mengangkat status derajat sosial seseorang. Namun justru firman Tuhan menyatakan yang sebaliknya. Banyak harta bukannya justru mendatangkan kebahagiaan. Tapi justru mendatangkan kecemasan. Apa maksud firman Tuhan di bagian ini? Kita perlu menyadari bahwa kitab Amsal adalah salah satu kitab puisi yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita perlu memahami gaya bahasa yang ditangkap di makna dibalik dari setiap kata-kata yang dituliskan. Di sini dikatakan penulis sedang membandingkan dua keadaan yang berbeda untuk mengajarkan sebuah nilai kebenaran yang ada di dalamnya. Lah pertanyaannya, mengapa banyak harta justru mendatangkan kecemasan? Saya tangkap ada dua nilai di sini. Yang pertama, saat status sosial seseorang itu semakin meningkat, maka kebutuhan hidupnya meningkat. Kebutuhan hidup orang yang sekedar punya motor satu, beda dengan kebutuhan hidup orang yang punya motor dan mobil. Kebutuhan hidup keluarga muda yang belum punya anak, beda dengan kebutuhan keluarga muda yang sudah punya anak satu. Beda lagi dengan yang sudah punya anak dua, beda lagi dengan anak yang punya anak tiga. Orang yang mungkin tinggal di kos-kosan, beda kebutuhan tuntutan hidupnya dengan orang yang kontrak. Orang yang kontrak beda dengan yang punya rumah pribadi, yang punya ruko, apartemen, dan beragam kebutuhan yang lain. Yang berikutnya bahwa terkadang situasi ekonomi, sosial politik, bahkan pandemi COVID-19 hari-hari ini membuat nilai sebuah harta, nilai sebuah properti itu bisa berubah tanpa dapat dikontrol oleh manusia. Banyak pengusaha hari-hari ini, banyak pedagang hari-hari yang kolaps, yang jatuh, yang mungkin bisa masuk dalam kondisi stres, depresi, bahkan mungkin ada yang mulai berpikir untuk bunuh diri. Karena apa? Karena begitu banyak tekanan yang tidak bisa ditanggung lagi. Tapi penulis mengatakan, untuk apa memiliki kekayaan jikalau diikuti tingkat kecemasan yang begitu rupa. Sebenarnya pesan firman Tuhan yang diseberangkan di sini ada dalam satu kata, yaitu takut akan Tuhan. Masalah utama kecemasan bukanlah terletak pada kekayaan. Karena apa? Karena kekayaan adalah berkat yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang diberkati dengan kekayaan. Seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Daud, Salomo, bahkan Simpson. Masalah utamanya adalah sudahkah kita memiliki dampak yang kekal melalui kekayaan kita. Nah, takut akan Tuhan membawa kita memiliki dampak yang kekal, yaitu mengenal Tuhan dan melakukan apa yang disukai Tuhan. Rekan-rekan kaum muda, seperti yang disampaikan Bro Ivan tadi, sudahkah kita mengenal Tuhan di masa muda kita? Sudahkah kita mengenal Tuhan di masa muda kita? Matius pasal 5 ayat yang ke-48 berkata demikian, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sini bukan hanya bicara soal excellent, enggak pernah buat salah, bukan. Kata sempurna di sini kita berarti berjuang untuk menjadi lengkap, untuk menjadi sempurna. Ada proses-prosesnya, ada tahap-tahapnya. Rekan-rekan yang kalau mungkin punya koleksi-koleksi segala macam hal, baik itu tote bag yang hari-hari ini sedang viral, baik itu stiker limited edition yang hari ini sedang viral, gak bisa dong kita diam saja di rumah, lalu tiba-tiba tote bag itu datang ke rumah kita, gak bisa dong kita diam di rumah, tidur di kamar kita sambil pasang headset, tiba-tiba ada orang yang kirimin stiker limited edition bagi kita, enggak. Kita keluar dari rumah kita, kita berjuang, kita browsing, kita hunting, supaya apa? Supaya koleksi kita lengkap.
Nah, proses mencarinya itulah yang disukai oleh Tuhan. Rekan-rekan, saya paling suka ya lihat lomba 17-an anak-anak kecil. Dua tahun lalu anak saya nomor satu juara satu lomba makan kerupuk. Karena dia suka kerupuk. Tapi tahun lalu dia gak juara sama sekali karena lombanya makan donat. Tapi yang paling saya suka bukan gue salah juara atau gak juara karena itu hal yang biasa. Tapi yang saya suka adalah semangatnya ketika dia lomba. Dia lomba sambil melet-melet rekan-rekan. Sambil melet-melet supaya kerupuknya cepat habis. Supaya donatnya cepat habis. Jadi semangatnya itu yang bikin senang orang tua gitu ya. Bahkan juga kalau mungkin dalam lomba 17-an ada yang namanya lomba ambil koin dari dalam semangka. Buah semangka. Masalahnya semangkanya dikasih luluran arang. Kira-kira waktu lomba seperti itu yang paling kencang teriaknya siapa? Yang lomba atau yang nonton lomba? Pasti yang nonton lomba. Ayo, ayo, ayo cepat gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan senang dengan proses kita. Tuhan senang dengan proses kita. Orang yang punya dampak kekal, dia akan bijak di dalam mengelola kekayaan. Kekayaan tidak dihabiskan seluruhnya untuk memuaskan hawa nafsu dengan budaya konsumtif, hunting gadget, tas branded, atau memuaskan ego dengan makan di restoran mahal atau terkenal. Tidak. Rekan-rekan kenal dengan yang namanya Warren Buffett, seorang kaya di dunia ini. Dia memiliki kekayaan lebih dari 920 triliun, tapi justru dia tinggal di rumah seharga 13.000 US dollar yang dia beli di tahun 1958. Atau rekan-rekan mungkin kenal seorang bos Facebook yang bernama Mark Zuckerberg. Dia memiliki kekayaan 51,5 miliar dolar, tapi dia cukup nyaman dengan mobil VW yang dipakai setiap hari dengan seharga 30.000 US dollar. Mereka punya moto yaitu hiduplah di bawah kemampuan. Yang Tuhan sukai dari kita adalah bukan budaya konsumtifnya, tapi memiliki hati yang bijak di dalam mengelola keuangan kita dari hari ke sehari. Saya setiap berangkat kerja ke kantor, saya selalu bawa bekal makan siang. Orang Jawa bilang bontot gitu ya. Karena supaya saya bisa sambil kerja sambil makan di situ. Saya enggak bingung cari tempat makan di mana, saya enggak bingung harus meninggalkan pekerjaan saya bisa sambil makan sambil kerja di situ. Kadang-kadang kami ketika berangkat keluar dari rumah, kadang-kadang kami pastikan dulu semua listrik itu mati. Hemat energi namanya. Bahkan juga ketika kami sudah di dalam rumah, ketika saya sudah tidak ada kegiatan, ketika istri saya sudah tidak ada kegiatan, kami akan masuk ke satu kamar dan di situ kami bersama-sama satu keluarga. Jadi intinya adalah kita bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari rekan-rekan. Lalu berikutnya, kekayaan bukanlah sumber pertikaian, tapi sumber berkat untuk berbagi. Hari-hari ini ada berita viral bagaimana mobil klasik bisa dihargai seharga 1M rekan-rekan. Jumlah nilai yang besar, tapi jika dilakukan tanpa usur kasih dan hanya sebagai penanda status sosial dan kekayaan, itu semua sia-sia. Ada seorang kaya di dunia ini yang bernama Ortega. Setiap dia makan siang, dia lunch. Dia memilih makan tidak di restoran yang mahal atau terkenal. Dia memilih duduk makan bersama, berbagi makan siang dengan karyawan-karyawannya. Pertanyaannya adalah, adakah kita mungkin jauh lebih kaya dari Ortega sehingga merasa hilang nilai kekayaan kita ketika kita berbagi satu meja makanan dengan mereka yang membutuhkan? Nilai sebuah kekayaan akan berdampak kekal ketika kita dengan rela hati berbagi dengan orang yang membutuhkan. Prinsip kekal dari kekayaan masa pandemi ini adalah jangan puas berhenti pada titik menciptakan atau memposting berita-berita viral melalui broadcast kita dalam hal-hal yang unik atau mungkin berita-berita yang melemahkan iman saudara seiman kita. Tapi taburkanlah benih kebaikan yang benar-benar dapat dirasakan, yang benar-benar dapat berdampak dalam kehidupan orang lain. Sampai sejauh mana kita bisa membagikan berkat kekayaan kita? Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata,
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kata kecaplah dan lihatlah. Ini bicara mengenai taste and see. Rasakan, kecap, lihat. Ibarat kalau makanan. Kalau kita dengar cerita orang makanan ini enak ya, makanan itu enak ya. Kita enggak percaya. Sampai apa? Sampai kita merasakan sendiri itu enak. Baru itu enak. Jadi sampai orang merasakan sendiri bagaimana kebaikan kita, baru di situ kita tahu bahwa kita telah membagi berkat bagi mereka. Milikilah kehidupan yang berdampak kekal dan dapat dirasakan orang lain. Maka orang lain akan memuliakan Tuhan Allahmu. Hari-hari ini rekan-rekan, gereja kita, umat Tuhan bergandeng tangan bersatu. Kita berbagi paket sembako, kita berbagi mungkin dalam hal keuangan juga. Dan saya mengundang buat rekan-rekan semuanya yang terbeban hari-hari ini untuk membagi berkat, rindu untuk berdampak kekal bagi sesama, hubungilah gereja-gereja yang terdekat. Hubungilah gereja di mana saudara tinggal, dan di situ kita akan saling bergandeng tangan, membagi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, jadilah seorang murid dan bersyukur dalam proses. Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Cukup aneh juga. Kalau dalam bahasa kuliner lebih baik sepiring cah kangkung daripada semangkok sop buntut. Atau lebih baik sayur baby kailan daripada steak tenderloin, gitu ya. Ini juga paradoks rekan-rekan. Bagaimana mungkin sepiring sayur itu dibandingkan dengan lembu tambun? Ya jelas beda harga, beda kualitas di situ. Tapi firman Tuhan memberikan dua alasan. Yang pertama, bahwa nikmat tidak selalu bergantung pada apa yang dilihat mata. Tapi terkadang pada sesuatu yang ada di baliknya. Dan kehidupan bukan ditentukan pada apa yang kita punya, berapa lama kita memiliki, karena segala sesuatu tidak ada yang fana. Orang-orang banyak berpikir, nikah itu enak ya. Orang-orang banyak berpikir, punya anak itu enak ya. Orang-orang banyak berpikir, kaya itu enak ya. Siapa bilang? Setiap fase hidup itu adalah belajar. Kita dimuridkan oleh keadaan kita. Kita perlu berkomitmen di situ. Suami istri yang sedang dalam proses bergumul, kadang-kadang sering berantem setiap hari. Saya mau katakan itu proses yang diperlukan Tuhan komitmennya. Cerai bukan menjadi solusi yang pertama, tapi bertumbuhlah di dalam proses kepada Tuhan. Yang sedang bergumul dalam pekerjaannya berpikir untuk resign, saya katakan tunggu dulu. Ada proses dalam pekerjaan, di dalam pelayanan juga sama, di dalam perkuliahan juga sama. Kita dimuridkan oleh keadaan kita, tapi yang Tuhan minta adalah maukah kita berkomitmen. Proses hidup itu merendahkan hati seseorang. Paulus disebut sebagai rasul, tapi kita perlu tahu ada prosesnya menjadi rasul. Pendeta atau hamba Tuhan itu gelar, tapi setiap kehidupannya juga ada prosesnya. Komitmen mengajarkan kita satu hal, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Disitulah kita bisa membawa di dalam kelemahan kula, kuasamu bekerja. Kalau kita datang ke gereja, kita pikir, kita doa hanya untuk masalah saja. Saya mau katakan, waktu kita datang ke gereja, Tuhan gak memperhatikan masalah kita. Tapi ketika kita datang ke gereja, yang Tuhan lihat adalah hati. Tantangannya bagi kita adalah, maukah siang hari ini, maukah sore hari ini, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Jikalau hidup kita hari-hari ini, di masa muda kita masih belum maksimal, kita tanya dalam hati kita, apakah masih ada konten-konten yang tidak baik dalam hati pikiran kita. Iri hati, amarah, kebencian, tidak bisa mengampuni. Itu membuat kita sulit untuk maksimal. Atau mungkin di dalam hidup kita, kita belum bisa bertumbuh sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Tuhan sedang memproses hati kita hari-hari ini. Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan angkat pujian, ubah hatiku seperti hatimu. Kita akan berdoa, saya akan berdoa, kami akan berdoa di tempat ini. Kepada rekan-rekan muda semuanya, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Haleluya. Oh, ubah
terjadi. Mari rekan-rekan, engkau yang mengangkat tanganmu, jikalau siang hari ini engkau sedang ada di dalam rasa kebencian, amarah, rasa khawatir atau iri hati, dan itu membatasi potensi untuk engkau bisa berkembang, saya mau mengajak kita serahkan itu kepada Tuhan. Buang jauh-jauh konten-konten itu dari dalam hati kita. Dan isilah hidup kita dengan janji dan kebenaran firman Tuhan. Jikalau hari-hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, pekerjaan kita. Dan di situ kita masih belum memiliki hati untuk berdampak yang kekal kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan tolong kita supaya kita memiliki hati yang mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Memiliki passion, memiliki hasrat untuk menanggung kebutuhan beban sesama kita. Dan jikalau hari-hari ini kita sedang ada di dalam kondisi yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai para orang tua, kita dibenturkan dengan kebutuhan-kebutuhan. Baik kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan istri kita, rumah tangga keluarga kita, bahkan di dalam kebutuhan apapun yang kita alami saat ini. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan yang akan memberikan kelepasan bagi kita. Tuhan yang akan memberikan mukjizat bagi kita. Bapa, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Buat rekan-rekan muda, buat keluarga muda, buat profesional muda. Yang saat ini Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Mereka sedang ada di dalam pergumulan ini. Mereka sedang mengangkat tangan. Tuhan tolong jamah mereka di dalam nama Yesus. Mereka sedang ada dalam sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang terbaling remah di rumah sakit, kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, segala sakit penyakit sanggup untuk disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan. Di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan dalam Mazmur 109, kami akan diberikan kekuatan yang baru. Kami akan diberikan semangat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan buat pemberitaan firman Tuhan. Kami menyerahkan buat pekerjaan Tuhan, buat sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live recording sore hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Masih stay tune di acara kita. Kita akan masuk di bagian yang paling ditunggu-tunggu siang ini, yaitu pengumuman pemenang WPDA Challenge. Siapa yang penasaran bisa mengacungkan tangannya di tempat rekan-rekan berdiri. Ya, oke. Kalau sudah siap, mari kita saksikan video pengumuman pemenang WPDA Challenge dan disambung juga dengan pengumuman dari gereja untuk kegiatan sepekan. Mari kita menyaksikan. Dan pemenangnya adalah
dengan memadukan firman Tuhan dan teknik video editing telah menghasilkan video WBDA yang komunikatif dan bermakna. Selamat kepada Johannes. Kategori video dengan like terbanyak. Juara 2 diraih oleh Rizka Brasilia dengan viewers 2075 dan like 1542. Congratulations to Rizka Brasilia. Tidak curang melukai hati. Juara pertama diraih oleh Levina Zema dengan viewers 2523 dan like sebanyak 1938. Congratulations to Levina Zema. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah berantusias dan berpartisipasi dalam WBDA Challenge season ini. Tetap semangat dan pastikan Anda terus dalam hadirat Tuhan. Sampai jumpa di event selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, rekan-rekan, buat yang sudah menang WPDA Challenge, kami mengucapkan selamat. Tuhan memberkati, Tuhan menghargai jeri lelah rekan-rekan semuanya. Biarlah melalui hadiah yang didapat semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bagi yang belum juara, pasti masih ada challenge-challenge yang lain dalam bentuk yang lain. Biar kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan tutup ibadah sore hari ini. Kita angkat pujian ini sekali lagi bagian rapnya, ubah hatiku seperti hatimu, dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, Seterus salibu. Kasihmu Tuhan. Haleluya. Biar matamu
Firman Tuhan berkata, apabila kami berseru kepada Tuhan, jawablah kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang membenarkan kami. Di dalam kesesakan, Engkau Tuhan memberi kelegaan kepada kami. Kasihanilah kami ya Bapa. Dengarkanlah doa kami. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan masa depan yang terbaik bagi kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajah-Nya dan memberikan kau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu yang berjalan ke depan, kami akan berjalan dengan penyertaan Tuhan. Kami akan mengenal perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dalam hidup kami. Segala apa yang kami butuhkan dijawab oleh Tuhan. Segala sakit penyakit kami dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan sepanjang minggu berjalan ke depan, kami akan melihat mukjizat-mukjizat besar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah siang hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa rekan-rekan kaum muda di dalam ibadah live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.